benda tadi. Kita melihat satu bola yang dihantar oleh oleh Bakhtiar terus ke tengah padang. Ini peluang untuk Nasharul. Masih lagi bahaya situasi ini, terbuka pintu gol. Tetapi lambungan gigi dari Fazal Rosli menyelamatkan Kelantan selepas sedikit salah faham dalam kawasan penalti. Ya, satu serangan balas yang baik oleh Fahang di sini dan satu sentuhan yang begitu baik oleh Nasharul dan sepatutnya Faisal. So, dia sepatutnya menjaringkan gol di sini. Apa cepatnya penguasaan kembali semula kepada JDT. Satu percubaan. Ya, satu lorongan yang baik oleh Afiq untuk mencari Fernando di situ dan satu turning shot yang begitu baik di mana sekali lagi pertahanan Kuala Lumpur tidak dilihat. Bocor juga. Dua gol yang dimiliki oleh pasukan PKNP. Mungkin lambungan ini, mungkin ada ruang clearance yang dilakukan di sana. PKNP, rebatan daripada Sandro Da Silva. Jawapan yang hampir ditemui pasukan Kedah. Cuma rebatan kencang lagi menarik itu. Hanya menggegarkan palang gol pasukan PKNP. Terselamat pasukan pelawan. Satu teknik yang menarik daripada Sandro Da Silva ini, Rizal.